Halo Neng, halo Neng, barang baru nih Neng. Gimana Neng kalau sama abang aja Neng? Aduh Neng, kalau gimana Neng kalau sama abang aja Neng? Neng gimana Neng kalau sama abang aja Neng? Neng gitu Neng. Sialan lo. Cewek nggak tahu diri lo. Tahu tuh. Sialan. Jual mahal lo. Ini semua gara-gara perempuan sialan itu. Mita, saya berjanji sama kamu, saya tidak akan mengkhianati kamu lagi. Dan malam ini juga saya akan putuskan hubungan saya dengan dia. Apapun resikonya. Saya minta kamu jangan tinggalkan saya. Kamu jangan pergi dari saya. Saya nggak setuju, Jok. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Dan saya minta kamu hentikan semuanya itu. Justru ini semakin mengasihkan, Mon. Kamu tahu, tikus-tikusnya itu semakin lucu untuk kita mainkan. Dan kita bisa dapat semuanya dari keluarga itu. Uang, wanita, dan dendam. Dan ada tambahannya lagi dari Elena. Jadi benar-benar keuntungan yang berlipat ganda kan, Mon? Tapi itu sangat berbahaya, Yok. Kalau sampai Mita dan Ucok mengetahui siapa sebenarnya kamu, bisa berantakan rencana kita. Ya jangan sampai dong, Mon. Kita harus pintar ngejaga rahasia. Dan satu lagi,
Kayaknya aku mulai jatuh cinta sama Mita. Gila! Halo? Mita. Halo? Mita. Ada apa nih? Kok tumben kamu telepon? Tom. Maaf saya nelpon. Saya gak tahu lagi mesti minta tolong sama siapa. Gak masalah kok. Memangnya ada apa? Saya pergi dari rumah. Saya ribut sama Ucok. Tapi perut saya sakit sekali. Saya butuh pertolongan kamu, Tom. Memang kamu diapakan sama Ucok? Dipukul? Enggak. Ini memang penyakit saya yang udah lama. Saya gak tahan, Tom. Saya butuh pertolongan kamu. Oke. Sekarang kamu udah di mana? Baik. Saya akan segera ke sana. Kamu tunggu di sana ya, Mit. Kamu jangan kemana-mana. Terima kasih. Rencana aku hampir berhasil, Mon. Dia semakin percaya sama aku. Sekarang aku mau nemuin dia. Yok. Saya minta kamu jangan bawa dia kemari. Tenang aja, Mon. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lena ada? Non Elena? Bapak siapa? Bilang sama dia. Ucok cari dia. Non Elenanya nggak ada tuh, baru aja pergi. Bohong kamu. Bohong ya, Bapak tembong. Bapak mau bercanda. Nggak ada Non Elenanya. Bapak pulang aja. Hah? Lena! Lena, keluar kamu. Gara-gara kamu, rumah tangga saya berantakan, Lena. Keluar kamu, gara-gara kamu, rumah tangga saya berantakan. Mau apa kamu? Mana Lena? Saya minta pertanggungjawaban Elena. Pertanggungjawaban apa? Gara-gara dia rumah tangga saya berantakan. Mestinya kamu yang saya mintain pertanggungjawaban. Merayu anak orang. Memaksa dia suruh mencintai kamu. Dia berani sama saya. Dan pergi dari rumah ini dengan anggapan kamu bisa membahagiakan dia. Sekarang saya mau tanya. Apa tujuan kamu? Kamu mau meminta harta saya? Jangan mimpi, Bung. Saya tidak akan ngasih uang seperak pun kepada Elena kalau dia kawin sama kamu. Ingat, kamu kan sudah punya istri. Kasihan kan dia? Lebih baik kamu jaga istri kamu daripada kamu mengejar-ngejar wanita yang hanya untuk mengharapkan hartanya. Sekarang saya minta kamu pergi dari sini dan jangan ganggu Elena lagi atau kamu nanti tahu akibatnya. Ayo. Kenapa? Kamu perlu uang. Kalau kamu mau bilang berapa jumlahnya.
Tapi setelah itu kamu tinggalin Elena ya. Elenanya nggak ada kan, nah, makanya pulang aja, pulang. Mita, Mit, Mita. Mita! Mit! Mita! Kebetulan kamu ada di sini. Saya mau bilang sama kamu, jangan ganggu saya lagi. Kamu tahu, gara-gara kamu hubungan saya dengan istri saya hancur berantakan. Saya nggak peduli sama kamu. Kamu mau sakit, mau mati. Sekarang saya minta kamu pergi dari sini. Pergi! Dan hubungan kita sudah berakhir. Sekarang saya minta kamu pergi. Pergi! Apa perlu saya seret kamu dari sini? Pergi! Hah? 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 Elina! Kamu jangan pura-pura sakit, tau gak? Saya gak peduli sama kamu. Kamu mau mati, mau hancur, terserah. Itu urusan kamu. Ayo pergi! Pergi! Elena! 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 Masya Allah. Dia bener-bener pingsan. Elena, bangun, Elena. Pak Tommy. Bagaimana, dokter? Anda suaminya Ibu Mita? Bukan, saya hanya temannya. Kalau begitu, mana suaminya? Saya perlu bicara dengan dia. Memangnya ada yang gawat, dok? Iya. Oleh karena itu, saya perlu bicara dengan dia. Saya akan coba hubungi. Oke. Sus, tolong saya, sus. Mana sih ini Ucok? Seringnya sakit dia malah nggak di rumah. Jangan-jangan dia lagi asik-asik nih sama Elena. Tapi itu malah nguntungin aku.
jangan tinggalkan saya, Cok. Saya tidak akan tinggalin kita. Jangan tinggalkan saya, Cok. Cok. Sebentar ya, Pak. Tunggu dokter. Makasih. Saya nggak mau ditinggalin kamu, Cok. Saya kan udah bilang, saya tidak akan ninggalin kamu. Tapi tadi kamu ngusir saya. Tadi saya emosi. Saya minta jangan diambil hati ya. Kalau sampai kamu ninggalin saya, Cok, lebih baik saya mati. Karena saya sangat mencintai kamu, Cok. Iya. Saya juga mencintai kamu. Tapi sekarang kamu harus tenang. Biar cepat sembuh ya. Kamu janji, Cok. Nanti setelah saya keluar dari rumah sakit, kita akan menikah. Rasanya saya akan hidup 1000 tahun lagi. Asal saya ada di sisi kamu, Cok. Ibu akan kita pindahkan ke ruang perawatan. Cok. Kamu jangan bilang sama orang tua saya ya. Saya tetap nggak mau mereka tahu penyakit saya. Keadaan kamu gawat. Saya sering ngalamin kayak gini, Cok. Nanti setelah transfusi darah, keadaan saya akan membaik. Tapi kamu mesti dirawat. Supaya jangan semakin parah. Penyakit saya nggak mungkin sembuh, Cok. Karena belum ada obatnya. Jadi saya tinggal menunggu waktu. Makanya saya mau terus bersama kamu sampai saat itu datang. Kamu berjanji kan, Cok? Saya nggak mau dikasihani orang, Cok. Hanya sama kamu saya membutuhkan belas kasih dan cinta. Karena saya sangat mencintai kamu, Cok. Selamat malam. Saya tunggu di luar ya. Terima kasih, suster. Terima kasih, suster.
Ada apa sih, Mita? Cerita dong sama saya. Masa locok ya? Saya janji sama kamu. Malam ini juga saya akan cari dia. Supaya dia bisa nemenin kamu di sini. Dia nggak perlu kamu cari, Tom. Dia ada di sini. Apa maksud kamu? Tadi di ruang UGD, saya melihat Ucok mengantar Elena yang sakit. Masa? Iya. Bahkan saya mendengar rencana mereka untuk menikah. Kamu jangan terlalu bersedih, Mita. Kalau memang Ucok mau meninggalkan kamu, masih banyak orang lain yang akan bersedia untuk menggantikan dia, untuk menyayangi kamu. Siapa? Siapa? Cuma dia satu-satunya yang saya miliki di dunia ini. Setelah mama saya meninggal dan ibu Nina pulang kampung karena nggak tahan dengan kelakuan Ucok. Bu Nina pulang kampung? Dia sama seperti kamu, Tom. Dia memergoki Ucok dan Elena di hotel. Dan dia nggak tahan dengan kelakuan Ucok seperti itu. Lalu kebunnya siapa yang ngurus? Ucok? Tidak. Semua sudah diserahkan pada saya. Ibu sudah tidak percaya lagi pada Ucok. Kamu jangan terlalu bersedih ya. Saya yang akan menggantikan Ucok untuk menyayangi kamu. Dimana kamu? Ya Allah, cobaan apa yang kau limpahkan padaku? Pak Ucok. Ya dok. Ya. Nona Elena harus dirawat. Dia tidak bisa ditangani di UGD. Ya, dok. Ternyata dia mengidap leukemia. Jadi kami harus menanganinya secara intensif. Katanya dia hanya butuh transfusi darah. Iya, memang benar. Untuk penanganan sementara, itu jalan satu-satunya. Tapi dia membutuhkan dokter spesialis, dan juga perawatan yang lebih intensif. Kalau tidak, keadaannya akan semakin parah.
kalau begitu, lakukan yang terbaik menurut dokter. Baik. Saya perlu segera bertemu dengan keluarganya. Urusan apa kamu di sini? Kamu tuh lucu deh. Ini kan rumah sakit. Yang pasti ada hubungannya sama penyakit dong. Siapa yang sakit? Kamu? Enggak. Saya sehat-sehat saja. Terus? Siapa yang sakit? Keluarga kamu? Bukan juga. Habis siapa? Istri kamu. Istri saya? Mita? Iya. Yeah. Mit. Ngapain kamu kesini? Mit, saya nyari-nyari kamu sampai keliling kota, Mit. Bohong! Kamu kira saya nggak tahu kamu lagi asik-asikan dengan perempuan itu? Saya sudah tahu semua rencana kamu, Cok. Saya sudah dengar semuanya. Tadi di ruang UGD saya mendengar sendiri. Kamu berjanji untuk mengawini Elena. Jadi kamu jangan bohongi saya lagi. Lebih baik sekarang kamu pergi. Biarkan saya sendiri. Mita. Saya cuma ingin menghibur dia, Mit. Tega kamu, Cok. Saya lagi mengandung anak kamu. Dan menderita karena penyakit ini kamu menghibur orang lain. Kamu benar-benar kelewatan. Saya minta kamu pergi sekarang juga. Tinggalkan saya sendiri. Pergi! Mit, maafkan saya, Mit. Dia tidak mau memaafkan saya. Saya benar-benar dalam posisi yang sangat membingungkan. Tenang aja. Dia sedang shock. Nanti juga dia akan maafkan kamu. Saya benar-benar bingung. Kalau gitu, biar saya merawat Mita untuk sementara. Kamu selesaikan masalah kamu dengan Elena. Terima kasih, Tom. Kalau boleh saya minta tolong sama kamu. Tolong jelaskan posisi saya sama dia. Bahwa saya melakukan ini karena terpaksa. Dan tolong katakan sama dia, saya sangat mencintainya.
Dan saya nggak ada niat untuk menyakiti perasaan. Baik, saya akan usahakan. Terima kasih, Tom. Kamu benar-benar teman yang baik. Cok. Dokter minta besok mau ketemu kamu. Ya. Makasih. Pikirin. Nanti malah makin mengganggu penyakit kamu. Apalagi kamu kan juga sedang mengandung. Dia kemana? Dia nggak bilang sama kamu kemana. Sih ke tempat Elena. Dia ngomong apa sama kamu, Tom? Dia menyesali sikap kamu yang gak mengerti posisinya. Dia bilang kamu egois. Kamu hanya mementingkan kepentingan kamu tanpa mau mengerti kepentingan orang lain. Dia bilang begitu. Iya. Bahkan dia juga bilang kalau memang kamu gak mengerti posisinya, dia pasrah. Bahkan dia juga bilang dia siap untuk pisah sama kamu karena nggak ada lagi yang bisa dipertahankan dari hubungan kalian. Jadi lebih baik dia mengurus Elena saja. Dia bilang begitu. Iya. Maafin saya, Mita. Tadinya saya nggak mau bilang sama kamu. Tapi daripada kamu lebih menderita karena kebohongan dia, terpaksa saya sampaikan. Maafin saya. Thank you.
Thank you.